mau lihatkan sesuatu nih. Oke, jadi sekarang aku lagi berada di salah satu pulau terluar yang berada di ujung timur Kalimantan. Di pulau ini berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu negara Malaysia dan Filipina. Nah, jadi nama pulaunya ini ialah Pulau Maratua. Oke. Pulau Maratua ini, di dalam Pulau Maratua ini ada beberapa pulau kecil yang ya mungkin di sana ada juga resort-resort mewah atau resort-resort dari kepemilikan oleh orang-orang dari luar negeri. Tapi sebelum itu, hari ini kita akan coba explore satu pulau kecil yang berada di tengah-tengah Pulau Maratua itu. Jadi aku ditemani oleh salah satu teman, bentar lagi dia akan datang dan kita ke sana naik perahu ini, perahu kecil ini. Wow. Coba lihat airnya, biru sekali. Oke, jadi di sini ada dua pulau nih. Ada dua pulau. Nah, kalau pulau yang ini namanya Pulau Situnggala dan satunya itu yang di belakangnya itu Pulau Semut. Nah, jadi kita akan lihat-lihat dulu. Kita akan camping di mana nih bagusnya. Nah, yang kutakutin kalau misalkan camping di Situnggala ini nanti kalau misalkan airnya pasang ya bisa jadi pulau ini tenggelam. Tapi di sini berumput ya. Dan sampah ini kalau misalkan airnya pasang tenggelam enggak? Enggak semua tenggelam ya, rumput-rumput ini enggak ya. Nah, jadi kita akan coba lihat dulu deh ke Pulau Semut gimana kalau misalkan memungkinkan mungkin kita akan camp di sana, tapi kalau misalkan tidak ya paling kita akan coba camp di sini. Oh. Oh, ini keramik. Ini kok bisa ada banyak pecah belah di sini, Di? Kenapa bisa banyak pecah belah di sini? Iya, ini ceritanya ini namanya kan Situnggala. Iya, Pulau Situnggala. Ah. Terus sejarahnya memang Situnggala itu nama orang katanya. Nama orang. Nama orang yang pertama bermukim di sini. Oh gitu. Terus dan ini buktinya itu mungkin. Oh, berarti dulu itu ada pemukiman di sini ya? Bisa jadi ada pemukiman, bisa jadi juga bekas kapal karam. Wow. Ya ini bekas barang cebel, keramik. Seperti keramik ya. Wow. Nah, ini juga. Ini kalau misalkan di
ilmu arkeolog ini namanya gerabah atau tembikar. Tembikar itu buat tempat makanan atau alat masak. Jadi bahannya ini dari tanah liat. Wow, menarik sekali. Coba. Wow, iya ini tembikar ini. Oh ini juga, oh ini keramik. Berarti dulunya bekas memang betul pemukiman ya? Cuma itu aja yang mereka tinggalkan, bekas-bekas macam tiang-tiang rumah udah nggak ada ya? Oke, ini keramik ya. Satu lagi tembikar. Wow, ini harus penelitian lebih lanjut lah di sini. Oke, menarik sekali. Kita amankan deh ini. Amankannya bukan dibawa pulang, tapi diamankan di sini. Banyak sekali. Nah, itu di depan Pulau Semut. Nah, mungkin habis ini kita akan coba eksplor pulau itu. Apa nama ini? Itu namanya wak-wak. Wak-wak. Orang Bajo nyebutnya wak-wak. Oh, jadi panggilan dari orang Bajo wak-wak ya? Cacing ya? Cacing. Cacing laut. Cacing pasir. Cacing pasir. Bisa dimakan? Gak bisa. Gak bisa dimakan ya? Kalau mau coba. Wah. Nah, jadi ini kita gunakan untuk umpan mancing ya? Iya, betul. Oke lah. Sip. Oke, jadi sekarang sudah 3:30. Nah, mungkin kita akan coba eksplor pulau yang di depan nih, Pulau Semut. Nah, habis itu mungkin kita akan coba mancing dan kembali lagi ke pulau ini. Nah, ini Pulau Semut. Kenapa disebut Pulau Semut? Saya gak tahu. Mungkin banyak semut aja. Banyak semut? Ya, emang banyak semut. Kayaknya. Yang jelas, di sini kuburan tempat pemakaman ya. Kalau di dalam hutannya itu ada apa? Hutan seperti biasa, pohon-pohon. Nah, jadi di Pulau Semut ini ialah pemakaman di tengah laut. Tapi penyu enggak pernah naik sini? Oh, enggak. Enggak pernah naik sini ya? Bukan area penyu. Oh, bukan habitat. Oh. Jadi
Hah? Kenapa? Alasan orang Tru'alulu dulu memakamkan di pulau itu. Hah? Karena katanya, bukan katanya, emang terbukti kalau dimakamkan di darat. Hah? Suka digali sama anjing. Oh gitu? Iya. Jadi alasannya diganggu sama hewan ya? Iya. Oh. Tapi sebagian besar, 90% Pulau Maratua ini bukan tanah, melainkan batu kars. Ada tanah di sini di Maratua? Ada. Ada ya? Ada sih. Cuma sedikit. Jadi ini pemakaman untuk masyarakat di sini? Ya. Oh gitu. Aku penasaran isi dalam hutan itu apa. Menarik sekali. Di pulau ini, pulau semut ini, makaman. Dan di depannya itu dapat tersisa semacam gerabah, guci-guci, piring-piring dari zaman dulu. Jadi pulau ini penuh dengan makam ya? Ya. Sudah penuh? Sudah full. Sudah full ya. Jadi masyarakat di sini tidak memakamkan di sini lagi. Iya. Kalau misalkan airnya naik, mungkin sampai sini nih. Enggak ada space buat camping. Oke, jadi kita putuskan untuk bermalam di pulau di Singgalau ini. Banyak sampah juga di sini.
kerang apa namanya? Oke, ini namanya sesok ya. Sesok. Kerang sesok. Kerang sesok. Jadi ini tuh ngambilnya di batu-batu. Biasa nempel-nempel di batu-batu. Itu cara makannya nih kayak apa sih? Di ini pakai nih, congkel, congkel, terus dicongkel. Ya. Langsung instan. Wah, rasanya enak. Enak. Sesok ini cara apa ya? Untuk nyari dia supaya apa ya? Biasanya dia tuh lebih banyak keluar ketika mendung. Oh, ketika iya, ketika mau mendung cuaca atau mau, ya, mau hujan. Hujan gitu. Lebih banyak dia muncul. Nah, kalau kerang darah aku pernah makan, tiram juga pernah makan. Sama ini ke kerang balelo. Balelo udah. Balelo sudah pernah makan. Nah, ini sesok baru makan ini. Rasanya ini dicongkel gini aja ya. Jadi kenapa bisa langsung dimakan, kenapa enggak dibersihkan dulu? Ini kan masih ada. Cuma ini ada sedikit rasa pasirnya, kayaknya belum dibersihkan. Aman nanti. Aman ya, ini pasir pula ya, boleh dibuang. Besok bang, rencana kita mau kemana nih, ekspor mana nih? Oke, besok kita sesuai agenda kita akan mendatangi Pulau Nabucco. Nabucco ya. Setelah itu kita berangkat lagi ke Pulau Andong Abu namanya. Andong Abu. Oke. Oke.